video jurnalisme adalah jurnalisme dalam media audiovisual, kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Jadi kata kuncinya tidak hanya sekedar mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan, juga ada kepentingan publik. Video-video yang menyerang terhadap privasi seseorang, video-video untuk mendiskreditkan, video-video untuk tujuan hanya lelucon dan hiburan dan tidak ada kaitan dengan kepentingan publik, bukan disebut kategori video jurnalisme. Maka esensinya adalah pada jurnalismenya, video, penggunaan kamera, penggunaan audio recorder adalah sarana, adalah bagian dari platform. Seperti halnya jurnalis media cetak menulis dalam bentuk print, jurnalis online menulis, dan juga jurnalis radio melakukan rekaman suara. Selama 1 tahun kemarin, saya berkeliling Indonesia menggunakan sepeda motor dalam ekspedisi yang disebut Ekspedisi Indonesia Biru. Tujuan awalnya adalah melakukan backpack journalism. Jurnalisme dengan tas ransel, kira-kira begitu. Tapi, apa sesungguhnya yang saya lakukan dan apa itu backpack journalism? Apakah backpack journalism berhasil dalam perjalanan saya di Ekspedisi Indonesia Biru? Kita akan diskusikan dan kita akan bahas bersama pada hari Kamis, 31 Maret 2016, jam 1 siang di Lecture Hall UNM. Sampai jumpa.